Hai pencinta MotoGP, hari ini RaceGP membahas Alex Marquez. Sudah punya pengalaman di MotoGP, Alex Marquez kini pembalap yang berbeda. Tapi sebelum saya lanjutkan, nggak ada salahnya kalian tekan tombol subscribe-nya, karena channel saya upload video setiap hari, guys. Pembalap Honda Alex Marquez nyatanya cukup puas dengan musim perdananya di kejuaraan dunia MotoGP. Adik kandung dari Marc Marquez itu tak mengungkiri bahwa pengalaman yang diperolehnya di sepanjang MotoGP 2020 adalah sesuatu yang sangat berharga. Sebagaimana diketahui, Alex Marquez direkrut oleh Resso Honda untuk menjadi pembalap mereka di ajang MotoGP 2020 setelah berhasil menjuarai Moto2. Meski begitu, pada awalnya cukup banyak yang meragukan Alex Marquez untuk bisa tampil bagus di MotoGP. Pasalnya bukan perkara mudah untuk bisa menaklukkan motor balap Honda RC213V. Di gelaran MotoGP 2019, tercatat hanya Marc Marquez yang mampu tampil apik menggunakan motor balap tersebut. Sementara itu, para pembalap Honda lainnya seperti Jorge Lorenzo, Carl Kuchlow, Takaki Nakagami mengalami kesulitan untuk bisa kompetitif dengan motor Honda. Hal itu pun kemudian menimpa Alex Marquez juga, yang mana dirinya kesulitan bahkan untuk finish di posisi 10 besar. Kendatinya demikian, seiring berjalannya waktu, Alex Marquez mulai bisa menguasai motor Honda. Puncaknya, ia mampu membuat kejutan saat meraih podium dalam gelaran MotoGP Prancis 2020. Luar biasanya lagi, pada seri berikut di Aragon, Alex Marquez kembali naik podium. Selepas berakhirnya kejuaraan dunia MotoGP 2020, Alex Marquez pun merasa menjadi pembalap yang cukup berbeda dari sebelumnya, sebab ia sudah tidak mentah lagi dan siap untuk bertarung di MotoGP 2021. Pastinya saya pembalap yang berbeda, namun bukan pembalap yang sama sekali berbeda, karena nama saya masih sama, terang Alex, dikutip dari Speedweek. Tapi saya sudah dewasa, saya telah belajar banyak hal, dan saya menikmatinya dengan motor. Saya lebih suka tidak istirahat sekarang, karena saya lebih menikmatinya setiap saat, sambung pembalap 24 tahun tersebut. Alex Marquez sendiri mengakui bahwa pada awalnya ia ragu apakah dirinya sudah pantas berlaga di kelas motor GP. Akan tetapi, setelah meraih 2 podium, rasa percaya diri Alex pun meningkat. Saya juga memiliki momen ketika Anda meragukan apakah Anda termasuk dalam kelas MotoGP ini. Tetapi ketika hasil yang baik dan semuanya datang, itu adalah kepuasan dan hadiah yang luar biasa untuk semua pekerjaan yang telah kami lakukan selama ini. Aku
Alex